Assalamualaikum, ketemu lagi di Bingung Channel guys. Kalian bingung ini cerita apa? Saya tambah bingung. Biar kita tidak bingung bersama, lanjut ke videonya guys. Halo guys, gimana guys? Lama kita tidak mancing guys. Ya, kerjaannya gini aja. Kita buka aplikasi pancing Tides dulu. Ini aplikasi offline guys, tapi lumayan hampir akurat sih dengan yang versi online. Di sini kita bisa melihat prediksi naik turunnya air dan cuaca. Kalau yang offline kita bisa melihat prediksi naik turunnya air itu beberapa hari ke depan atau bahkan 1 tahun ke depan guys. Di sini kita bisa lihat cuaca, angin, ombak. Ini cuacanya. Ya, ini lokasi kita menggunakan GPS. Lalu ini tinggi airnya. Nah, ini cuaca, guys. Ini bisanya hanya digeser-geser tapi gak mancing. Tiap hari lihat aplikasi terus. Ini pengaturannya guys. Lalu kita ngapain ya, mancing gak bisa, cuaca tidak mendukung. Ya, kita buka aplikasi satunya aja. Ini yang versi online, Fishing Point. Di sini ini pasti akurat guys, bisa kalian buktikan sendiri. Di sini kelemahannya kita tidak bisa melihat prediksi besok atau beberapa hari ke depan. Kita harus membeli yang versi premium. Cuman di sini akurat guys, begitu hari yang kemarin bisa kita lihat dan prediksi untuk hari ini kita bisa melihatnya. Nah, di sini lengkap guys. Teman-teman saya sih banyak yang menggunakan versi aplikasi Tides yang tadi. Katanya yang ini tidak bisa melihat untuk keesokan harinya. Tapi ini lebih akurat loh guys. Ya, kembali lagi ke aktivitas kalian. Faktor cuaca, kesibukan, keluarga. Itu yang pertama. Jika semua terlewati, baru kalian bisa go fishing, guys. A few moments later. Yang terpenting, guys. Cuaca, guys. Ini bukan lagi prediksi guys. Wah, aplikasi ternyata benar mengatakan cuaca hari ini akan turun hujan. Ini tempat kita kemarin menangkap dan membunuh lalat guys. Di video saya yang kemarin itu bisa kalian cek cara membunuh lalat langsung tewas di tempat. Sekarang kita lihat hujan yang turun dengan derasnya. Kapan bisa mancing guys. Dingin adem, enak juga kalau kayak gini bikin kopi. Kita lupakan sejenak aktivitas mancing kita, nunggu musim hujannya selesai dulu ya guys ya. Ya. Ha e ho ya. Ho ya. Ha. Anak nangang.